Selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama Selamanya Suri Cinta. Drama Selamanya Suri Cinta mempunyai 20 episod dan bermula tayangannya pada 15 Julai 2022. Drama Selamanya Suri Cinta disiarkan setiap Khamis dan Jumaat jam 9.30 malam di saluran TV9. Skrip drama Selamanya Suri Cinta ditulis oleh Ramla Rashid, Azila Wahab, Eta Cardoba, Hasilizawati Hassan serta diarahkan oleh pengarah Zamril Zakaria. Drama Selamanya Suri Cinta merupakan terbitan Suhan Movies and Trading. Drama Selamanya Suri Cinta dilakonkan oleh pelakon seperti Siti Nordiana yang memegang watak sebagai Wanda Nurhayati, Syam Visa sebagai Fairuz, Farah Dia sebagai Maisara, Fahrin Ahmad sebagai Amirul, Raja Azmi sebagai Haja Nuria, pelakon cilik Adriana Alisa sebagai Sazwani, adik Zikri Mikhail sebagai Sazli serta ramai lagi pelakon yang membintangi drama ini. Sinopsis drama Selamanya Suri Cinta. Drama ini mengisahkan Wanda dan Fairuz yang suka bersaing sejak zaman persekolahan sehinggalah ke alam perkahwinan. Mereka tidak mahu kalah dan sentiasa ingin menjadi ibu dan bapa terbaik sehinggalah anak bongsu mereka itu Sazmi menghidap penyakit hemofilia dan Wanda terpaksa mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan tertinggi di syarikat dan melepaskan impiannya. Beliau kini menjadi suri rumah. Adakah rumah tangga mereka bahagia atau ada konflik yang berlaku? Jangan lupa nonton drama Selamanya Suri Cinta.